Assalamualaikum, salam ikhlas, salam 1%. Okey, selamat datang ke EFG Forex. Oh, hari ni saja saya santai. Kita tengok macam mana kita plan mindset kita untuk jadi seorang trader dengan investor. Kat sini saya dah tunjukkan satu saya punya e-book percuma untuk trader-trader baru, investor-investor baru. Buku ni saya, e-book ni saya apa buat untuk benda apa yang penting supaya kita tak langgar dinding lah. Sebab kita dalam trading ni apa yang penting, dalam life apa yang penting. Kat sini saya ada buat satu e-book. Okay, kita tengok satu per satu. Tujuan pertama saya buat buku ni untuk apa? Untuk dunia akhirat saya lah. Kat sini saya ada buatkan apa matlamat saya dan kenapa saya buat buku ni, supaya sama-sama boleh amalkan untuk dunia akhirat. Lepas tu kita tengok. Okey, key elemen nombor satu bila kita buat trading atau kita buat invest ke apa ke, kita perlu ada fikirkan asimetrik apa benda ni. Asimetrik risk reward mindset element. Maksudnya benda ni kita kena fikirkan macam mana kita fikirkan, kita katakan untuk trading, kalau katakan kita nak trade pada kapital kita, kita akan katakan kita ada $100 kapital kita. Setiap kali kita trade, kita cuma akan riskkan katakan $2 sahaja untuk dapatkan 3 atau 6 kali X. Maksudnya $2 kita risikokan untuk dapatkan $6, macam kita meniaga lah. Kita ada katakan risikokan untuk buat modal 1,000, katakan modal 1,000 untuk dapatkan 3,000. Macam dekat trading ni, setiap trade kita kena ada money management lah. $100 kita cuma akan riskkan $2 sahaja untuk kita kemungkinan rugi untuk dapatkan $6. Sekurang-kurangnya baru kita boleh gadakan kita punya account. So dekat luar sana yang mana bagi signal atau guru-guru yang suruh trade banyak, lepas tu harian trade sampai 10 kali trade, 20 kali trade, sangat-sangat berisiko. Kebanyakannya tak akan dapat bertahan lama ke dia punya account. And akan MC lah. So kita kena mindset kita patut kurangkan trade. Tapi bila kita masuk trade tu, kita cari yang mana yang berkualiti. Kita cari yang berkualiti sahaja untuk kita masuk, yang berbaloi, baru kita boleh growkan account. Bila kita growkan account, kita dah dapat growkan account, kita akan compound lah dia. So benda ni simple saja. Just kita apa, riskkan, lepas tu tengok berbaloi tak kita masuk untuk dah gandakan. Kalau tak berbaloi, pulangan buat, jangan masuk. So benda tu lah kita ambil dalam trading, dalam investing, dalam kehidupan. And mesti cari yang berkualiti. So benda ni, mindset ni memang penting. Kalau tak ada benda ni punya mindset, saya boleh dijamin account akan MC. Sebab saya sendiri pun dulu sama juga MC. So banyak kali MC. So bila kita belajar benda ni, benda ni akan buat kita boleh grow account. Okay, mindset nombor satu ni memang penting. Key element nombor satu ni memang sangat-sangat penting. Perlukan fokus, disiplin untuk ada mindset ni. Lepas tu key nombor 2. Okey, kita tengok key nombor 2. Kenapa kita perlu ambil tahu tentang key nombor 2. Okey, bila kita tengok satu chart ke apa ke, satu ekonomi ke apa ke, satu trend ke apa ke, kita perlu tahu setiap dalam trend tu dia akan mengandungi big cycle trend dengan small cycle trend.
Maksudnya katakan yang ini saya tunjukkan kan, yang ini kan, yang ini kan, kan sebenarnya apa, apa boleh berlaku kita punya kan, ke sini dia boleh berlaku di cycle dan juga semua cycle kan, and benda ni akan berlaku kan. So kena capture macam mana dia boleh berlaku semua cycle dengan B cycle. Katakan B cycle ni kita sebagai contoh untuk kita punya strategi, B cycle adalah dalam 15 minit. B cycle adalah 15 minit ataupun 1 jam. Lepas tu untuk kita masuk entry, kita akan cari dalam 5 minit atau 1 minit untuk semua cycle, untuk dapatkan entry yang paling berkualiti. So kita tengok dekat 1 atau 2 atau 5 minit. So kita fikir macam tu lah. Sebelum nak entry, kita akan tengok dulu beat cycle dia dulu dekat 15 minit atau 1 jam. Lepas tu baru kita cari setup entry dekat 5 minit atau 1 minit. Yang ini prinsip daripada Ray Dalio. So boleh tengok buku, boleh tengok dekat buku dia, boleh download atau beli. Sangat-sangat bagus buku ni. Pastikan dekat rumah untuk belajar, baca banyak kali pun bagus. Sebab benda ni memang boleh bantu kita untuk trade dalam gold, trade dalam komoditi, dalam stock. So dalam S&P 500 kita boleh tahu tentang ekonomi, macam mana cycle tu berlaku. Lepas tu kita boleh agak cycle tu dalam market, kita boleh dapat tahu banyak tentang ekonomi, kita boleh predict. Lepas tu kita tengok juga apa satu benda yang dah lama dibuat kat sini. Kalau kita tengok banner cycle trend, yang ini kalau kita nak tengok dalam ekonomi lah. So kita tengok macam mana, macam kalau kita trade dalam cryptocurrency, kenapa waktu yang 2 tahun lepas sangat-sangat bagus, so kenapa sekarang ni ekonomi tak bagus, apa semua recession. So kat sini ada tunjukkan cycle-cycle dia. So kalau kita nak, nanti kita nak buat loan ke apa ke, kita boleh tengok refer pada sini lah. Kita boleh tengok waktu bila ekonomi yang baik, waktu bila kita bagus untuk kita invest, waktu bila kita bagus untuk keluarkan duit. So kat sini kita boleh nampak sangat-sangat bagus, boleh kaji tentang banner cycle trend. Ini sangat-sangat apa bagus untuk kita tahu market dulu dengan market apa masa datang, boleh kita predict. Walaupun tak hampir tepat, tapi kita boleh dapat agak. Sebab dalam ekonomi ni, dalam cycle dia, dia kita boleh tahu apa hampir tepat. Cuma benda ni tak diajar untuk tak diajar pada umum. That's why kita banyak yang apa ni lah, banyak tersilap, silap langkah semua. Okay, lepas tu kita tengok pula key nombor 3. Okay, bila kita key nombor 3 ni pattern element, macam mana kita nak tengok chart tu nampak pattern dia, untuk latih otak kita untuk nampak dalam chart tu pattern yang kita nak. Kita hanya pilih satu atau dua je pattern, lepas tu kita konsistenkan master dalam pattern tu kan. So kalau kat market ni kita lanjut pergi, kita tengok dekat chart, kita tunjukkan dua jenis strategi. Lepas tu kita tengok dekat chart, lepas tu cuba praktis dan kuasai, masterkan pattern ini. Tak perlu banyak-banyak bentuk pattern, hanya master satu atau dua saja. Kalau saya suruh fokuskan hanya satu jenis pattern saja. Dan lepas tu dah kuasai, itu pun dah boleh betul-betul konsisten punya. So nombor 3 ni penting, banyakkan backtest, banyak tengok chart, tengok pattern yang sama terbentuk, dia akan hampir sama saja. Dan so sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak tengok dekat chart dengan strategi kita.
Lepas tu kita tengok pula nombor 4 punya key, market psychology element. Okay, macam mana apa satu market tu boleh laju, boleh ekonomi tu laju. Lepas tu semuanya berdasarkan manusia. Sebab orang yang trading dalam ekonomi ni semuanya manusia yang berjual beli. So bila benda-benda tu berlaku, kita akan nampak ekor apa emosi dalam pasaran. So kita beli pun dalam keadaan emosi, dalam kita jual pun dalam keadaan emosi. So emosi ni apa dia akan efek. So persekitaran akan efek pada emosi. So chart ni akan tunjukkan apa, cuba study chart ni, tengok macam mana psikologi dalam pasaran. Bila katakan kita punya market kita tengah naik terlalu tinggi dah sekarang, dan dia akan berlaku penurunan mendadak. Nah, contoh nak cycle macam dalam sini lah. And so that's why apa kadang-kadang tu kita suka pilih sell punya option, sebab dia laju untuk turun. Kita masuk entry dekat atas, dekat pucuk, dia akan laju turun saja. So berbaloi lah kita riskkan katakan kita riskkan satu apa, katakan kita risk $10 untuk dapatkan $50. So dalam chart, dalam trading, dalam investing, dalam stock ke apa ke, sama je pakai psikologi. Kuasai psikologi market ini, kita boleh nampak dah macam mana dia nak pergi. And market ni kalau kuasai, memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat fundamental, sangat kuat. Saya banyak belajar pada benda-benda psikologi ni dalam market daripada buku Ray Dalio. Ray Dalio ni hedge fund apa yang terbesar di dunia lah, dia jaga fund. So boleh kaji tentang siapa Ray Dalio ni, dan buku dia boleh beli juga buku dia. So untuk faham macam mana market ekonomi, untuk faham kita punya trading dengan investing ni. Lepas tu kita tengok pula key element nombor 5. Ini tentang indikator lah. Kalau yang suka pakai indikator, kalau yang pandai tak perlu pakai pun, hanya kuasai support resistance sahaja. Kalau dah tahulah support resistance ni, dia tak pun supply demand pun apa price action, sama saja, hampir sama saja. Tapi untuk saya punya strategi, kita fokuskan supply demand apa, supply and resistance, Bollinger Band, MACD, stochastic punya ni, dan moving average. Hanya fokus yang ini sahaja, kuasai yang ini sahaja. And so filosofi kita sebagai trader, kita perlu fikir kan, kenapa kita usaha apa semua, jangan putus asa. Kenapa? Bila kita dah expert, kita boleh tahu kita punya trade tu makin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Ingat benda ni, satu trade ni boleh ubah anda punya income dalam satu hari. Dan katakan kita punya komitmen satu hari perlukan RM100. So satu trade ni, kalau kita ada modal mencukupi, kita boleh satu trade yang sukses ni, dah boleh dapat dah income kita untuk satu hari. Bayangkan kita ada 100 trade ni, kita boleh dah 100 trade ni, kalau kita boleh buat jaya, and kita punya kita punya career pun kita boleh hanya jadi trader saja. Jika katakan 1000 trade ni kita berjaya, kita boleh buat, kita boleh konsisten betul-betul, so kita dah boleh ubah hidup kita dah. Maksudnya tak perlu kerja, tak perlu full time terus. Tak perlu kerja, kita boleh buat invest, buat passive income pada modal trade ni, untuk kita buatkan passive income. So the same time kita boleh ajar jugalah dekat orang, untuk buat coaching, untuk bantu orang lain juga. Sekarang saya buat ni untuk bantu ramai trader supaya boleh trade sendiri, boleh jadi pro trader, boleh jadi fund manager. Kat sini juga kita ada ajar macam mana nak jadi fund manager untuk dapatkan
fund-fund daripada broker-broker 100,000, 200,000 USD untuk fund kita jaga. Ada yang sampai 1 million pun ada jika kita performer kita okey. And so kita ada guide semua untuk macam mana untuk jadikan fund manager juga. Kan? Lepas tu kita tengok juga tentang capital element ni. Key nombor 6. Ini sebenarnya capital ni sebenarnya tak penting. Yang penting kita punya strategi tu mesti konsisten. Tak kira lah kita ada 100,000 pun, kalau kita punya strategi tu tak okey, akan habis juga. And so that's why kita tak pernah fokuskan untuk kita pada capital. Saya fokuskan tentang strategi. Lepas tu bila strategi tu proven, kita entry betul ke semua, kita compound, kita compoundingkan dia dengan lot size, benda tu akan boleh grow automatic. Tak perlu fikir tentang capital. Kata-kata dia senanglah dapat ada capital banyak besar untuk dapat trade. Ini sebenarnya tak penting. Kita hanya perlukan strategi sahaja. Capital dah $1 pun, kalau pandai trade boleh grow banyak-banyak. Dan macam contoh saya ada buat dulu equity dalam stock, dalam equity dalam sebulan boleh dapat 8%. Dan itu dalam sebulan dalam 8% memang slow lah, kita masuk pun jarang saja. Itu kalau kita compounding untuk 10 tahun dah jadi 10 million ringgit. Cuma equity tu fees dia tinggi tiba-tiba, so saya tak dapat teruskan. So tu the moment yang kita tahu benda tu sebenarnya modal tak penting, yang penting kita punya strategi. That's why saya so fokuskan macam mana strategi tu, apa trade tu apa boleh untung berapa kali. Katakan kita ambil trade tu dalam 10 kali, berapa kali boleh trade tu boleh untung. Kita kena kaji benda ni. Bila kaji dan tulis, lepas tu risk management. Risk management macam ni lah. Capital katakan kita ada modal $100, hanya risikokan $2 sahaja. Dan 1 hingga 5% sahaja kita risikokan. Lepas tu bila kita trade, kita dah riskkan $2, pastikan bila kita entry tu berbaloi untuk masuk dan boleh pergi sampai 3 ke 6 kali ganda. Maksudnya kalau kita trade $10, pastikan dia boleh pergi sampai $30 ataupun $60 untuk untung. Lepas tu leverage ni kita kena tengok jugalah. Leverage ni kalau kita takut kena margin call kan. So saya tak suka cadang untuk layer banyak-banyak. Jika ada expert hanya 3 kali layer sahaja untuk jaga leverage. Lepas tu kita tengok last kali bila dah semua kita jaga, kita just compounding, repeat saja. Repeat dan bila dah grow account capital tu, just compoundkan apa, gandakan lot size. And so kita tengok risk banyak ini dan kita reward mesti besar daripada kita risikokan. So benda ni ramai orang tak tengok benda ni. Dan compound interest ni sangat-sangat banyak ramai orang tak nampak benda ni. Dan awal-awal memang sikit, tapi untuk long term sangat-sangat bagus, sangat-sangat membantu. Okey, lepas tu kita tengok pula key element nombor 7. Ini yang selalu strategi kita tak menjadi sebab kita ada buat kesalahan. Sebabnya human factor kita. Kita kadang-kadang strategi tu dah okey dah, tapi kita yang sendiri tak berdisiplin. Okey, ni kita tengok sini, kita tak disiplin. Kita perlu disiplin. Betul, jika loss kena ada emosi control, kena stick trading, stick kita punya trading plan. Trading plan saya untuk trade satu hari hanya 1 atau 2 kali sahaja, maksimum 3 kali sehari. Tu je cari peluang.
tak lebih tak tak lebih. Sebab kita nak jaga, jika loss hanya 3 kali saja, sebab kita nak jaga akal kita kan. Bila tak jadi tu, kita punya saja mesti ada something yang tak kena dekat cycle besar. Bila cycle besar tu kita ada yang kita miss loop, that's why saja kita tak menjadi. Sebab cycle besar ni akan effect mungkin dekat H4, mungkin daily time. So kadang-kadang tu tak menjadi, so kita kena control. Lepas tu kita akan hanya pakai satu strategi sahaja kan, ataupun dua. Saya for tapi saya cadangkan hanya fokus satu strategi tadi. Lepas tu bila kita dah mahirkan selalu back test hari minggu, back test setiap malam pun back test, tengok balik yang lepas-lepas, hari-hari yang lepas macam mana performance, jika rugi kenapa kita rugi, jika untung kenapa kita untung. So tulis semuanya, kena tulis, kena treat benda ni serious. Trading ni macam business, kita kena kena serious dalam trading. Okey, kita tengok key. Ha, yang ini yang saya akan tunjuk nanti lagi tentang strategi ini. Strategi nombor 8 ni saya ada sediakan dua strategi, satu strategi saya. Sebenarnya strategi ini not orang yang pattern akan nampak, tapi saya bagi nama strategi ini dua bukit. So kat sini kalau boleh nampak dua bukit. Okey. Ini strategi ni hanya katakan kita kena nampak dalam chart tu, katakan 5 minit. Nah, jap lagi saya tunjukkan dalam 5 minit ni macam mana kita nak tengok apa higher high, higher low, higher high, higher low, lower high, higher high, higher low. Kan? Kita tengok kat sini nanti. Kan? Oh ni saya salah sikit ni. Ini sepatutnya higher high, higher low, higher high, higher low. Ini saya ada buat mistake sikit. Ini sebenarnya higher low, higher low. Ini adalah higher low, higher low. Apa low, apa higher high, higher low. Higher high, higher low. Saya ada buat kesalahan sikit kat sini. Lepas tu kita tengok bila dia dah berlaku satu bukit paling tinggi, dia akan berlaku penurunan. Dekat satu berlaku penurunan ni lah kita akan masuk entry. Dan macam mana kita nak tahu dia akan tengah turun? Kita akan gunakan satu line moving average untuk dia punya swing dia. Kita boleh nampak dia sudah makin melemah. Bila dia melemah, kat sini lah kita entry. Yang tanda merah ni kan, kita entry dekat sini. Dan dekat sini kita entry. Lepas tu kita tengok, katakan sini kita riskkan $10 untuk dapatkan $50 dekat bawah, turun bawah ni. So kena faham lah benda ni. Higher high, higher low, higher high, higher low. Lepas tu bila jadi higher low, jadi lower, lower low, dia tukar turun, turun, turun. Ini saya ada silap sikit. Okay, tapi yang penting faham dia punya pattern market structure ini. Lepas tu ini ada saya punya strategi lah. Fokus hanya satu strategi. Tak pun nak yang lagi satu strategi yang memang dah diguna pakai dalam stock market. Benda ni dinamakan Darvus Box Trading Strategy. Sini ada buku dia. Buku dia ni apa, dia dalam orang lama dalam trading. Dia buat satu buku, How I Make 2 Million in the Stock, in the Stock Market. So boleh cari buku dia. So dia punya strategi hanya fokus strategi ni sahaja. So kita tengok kat market, kita tengok kat chart nanti. Saya akan tunjukkan juga kat chart nanti macam mana nak pakai strategi ni. Lepas tu kita letakkan indikator supaya kita boleh nampak strategi ni kita boleh guna pakai. Kat sini okey. Kat sini kalau kita tengok kenapa dia nampak dinamakan Darvus Box. Sorry. Kat sini kita boleh nampak kat sini. Kat sini dia akan, kalau kita tengok dia akan naik. Lepas tu dia akan turun naik yang kecil. Lepas tu akan baru akan berlaku penaikan yang tinggi. So ni memang kita boleh tengok dalam market, dalam
supaya untuk fokuskan. Dan ni namanya driver spot, so boleh google untuk study kita punya strategi ni. Strategi ni proven, dah digunapakai dah lama dah. So just focus dua strategi ni saja. Okay, kat sini okay, dah tamat. Kat sini juga saya ada buatkan satu mentorship dekat EFG Forex. Macam mana nak belajar, macam mana nak gunakan indicator, macam mana nak compounding, macam mana nak nak plan trading, macam mana nak invest dan trade. Dalam saya fokuskan dalam goal sajalah, sebab saya ada apa, supaya kita lebih fokus dapat tahu macam mana apa kat sini kan. Lepas tu kita juga ada lagi satu, saya ada juga nanti website saya akan launch nanti, efgvc.com. Kat sini saya akan tunjukkan saya punya website. Lepas tu kita update juga apa tentang kelas apa semualah. Dan lepas tu kita punya performa apa semua kita akan update dekat website ni. Lepas tu kita juga ada satu competition contest untuk trader yang pakar trader ke yang baru nak belajar trade pun boleh join sekali dekat sini. Boleh tengok kat sini, kita kat sini kita ada pro trader recruitment, yang makna yang berjaya kita select, kita akan fundkan $1,000 to $100,000 lah. Tengok dia punya performa macam mana. Kalau okey, sangat-sangat okey, kita trust, kita akan buatkan jadi partnership untuk jadi kita punya team as a pro trader. Dan mungkin lepas tu kita akan buat jadi fund manager sekali lah untuk uruskan dana daripada broker. Dan so diharap nanti register dalam account, register kat link dekat kat description, register apa broker untuk practice bisnes ni, bisnes strategi ni. Sekejap lagi saya akan tunjukkan dekat chat macam mana kita nak pakai kat strategi ni, antara dua strategi ini untuk pakai dalam market goal. Lepas tu diharap boleh pakai dan praktis guna ikon demo. Jika dah betul-betul okey boleh gandakan ikon demo tu, baru guna live account. Okey. Okey. Saya sekejap. Okey.